Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK. So, ketemu. Okay, kali ni kita bincang mengenai customer tidak reply. Okay, jika customer PM anda, salam dan sebagainya, sebenarnya mereka sudah pun sangat-sangat berminat untuk bisnes anda. Cuma apabila kita dah reply, dia nak reply tu tengok blue tick, dia tak reply. Kadang-kadang itu menyebabkan kita seorang kita rasa kecewa lah. Okay, jadi untuk maklumat anda, kadang-kadang customer dia tidak teringat. Ataupun time dia nak reply tu tiba-tiba suami panggil, tiba-tiba anak panggil dan sebagainya. Jadi apabila di WhatsApp tu dia dah tenggelam mesej dia dan mesej lain timbul ke atas, dia akan tak teringat dah. Jadi kita di pihak bisnes, kita kena sentiasa follow up dia, tanya khabar dan sebagainya. Sampai dia kata tak nak, barulah anda stop PM dia. Okay, kalau anda nak betul-betul serius, anda terus call dia dan bercakap dengan dia. Supaya kadang-kadang WhatsApp ni dia terlepas pandang. Jadi sebenarnya anda kena betul-betul teliti dan anda kena confirmkan betul-betul dengan customer anda. Okay, insyaAllah mereka adalah klien berpotensi. Jadi anda kena confirmkan betul-betul. Okay, wallahualam, assalamualaikum.